Oke. Trailer Hino mau menyelamatkan kayaknya ya bosku. Luar biasa. Astaga, ban truknya seperti itu bosku, mengerikan. Insiden truk trailer tak kuat menang. Ini jalan mau di stop bosku. Jalan mau di stop. Ups. Ganjal hancur bosku. Aksor bosku yang kedua. Ya terlihat bus menyalip. Bus apa ini? BM toh. Ya selalu bagaimana depan sana bosku. Oke. Karena truk trailer ini lawan indah habis napas. Op, op. Awas dam truk HD patah gedang. Astaga. Kamar. Ini solidaritas pun terjadi. Putar kepala supir truk. Ya ini terpaksa memang. Kalau tidak mengerikan bosku. Oke gas terus bosku. Ush. Oh. Hino dan Puso. Bam. Gasken. Lepas, lepas bosku. Ini bukan Setenjelawik dan Batu Jomba bosku, tapi ini Bukit Kodok ya. Oh mak mantep kolek. Gas ke, lelek, lelek, gas terus. Dari tengah jalan. Luar biasa. Trailer. Op. Op. Awas. Op. Oke. Ditarik ya. Trailer. Halo teman-teman. Op. Assalamualaikum. Bertemu kembali habis kita lapas di YouTube Bukit Kodok hari ini. Tepatnya terjadi insiden truk trailer yang gagal menanjak. Trailer Puso. Ini kita melihat satu unit truk trailer Puso ini pun kewalahan menanjak dan tertahan di tengah sana juga belum terselesaikannya bosku. Sedangkan satu unit truk trailer FAW yang tidak kuat menanjak yang bermuatan pupuk masih di parit Bukit Kodok sana bosku. Ups. Ganjal hancur bosku. Supir trailer ini beserta kernet memutuskan untuk mundur
ke bawah tanjakan Bukit Kodok sana. Tanjakan Bukit Kodok yang berlokasi di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, di Provinsi Sumatera Utara, Jalinsum Jalan Lintas Sumatera Utara, ataupun di ujung Kota Cikampek sebelum perbatasan antara Riau dan Labuan Batu Selatan, bosku. Sabar dulu, sabar. Aduh. Insiden buruk selalu terjadi di tanjakan Bukit Kodok ini, di luar dugaan, sehingga ganjal truk pun tak sanggup hancur begitu saja. Namun, menghindari terjadinya masuk parit Bukit Kodok, truk trailer ini dikawal mundur dengan kernetnya, bosku. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usaha dan urusannya, bosku. Jangan lupa video kita ini di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi, dan jangan lupa di share, bosku. Ya, ini trailer-trailer menanjak beserta truk-truk bermuatan berat, bosku. Di situasi dan kondisi yang buruk ya, di tanjakan Bukit Kodok, setelah insiden truk trailer tak kuat menanjak, trailer PAU yang bermuatan pupuk terlihat di sini kernet berlari-lari. Astaga, ban truknya seperti itu, bosku, mengerikan. Insiden truk trailer tak kuat menanjak, bosku. Mundur-mundur, bosku. Setelah satu unit truk trailer Puso yang berkepala coklat ini mengeluarkan asap gasingan dari ban truknya dan tertahan di tengah tanjakan Lalu Bukit Kodok ini. Lalu bagaimana ini? Mati mesin trailernya. Di cuaca yang sangat panas. Apa yang terjadi di Bukit Kodok ini? Kenapa harus trailer ya, bosku ya? Puso Picker. Habis napas, nyaris. Langsung ngambil jalur. Dadalah, nanti masuk YouTube loh, Bukit Kodok hari ini, mau? Oke, trailernya ternyata mundur. Dua unit truk trailer yang mundur ya, yang kepala biru serta merah kecoklatan.
Ban truk menggasing bosku. Dan ganjel sudah pecah. Kedua truk trailer Puso ini telah mundur. Lalu bagaimana selanjutnya bosku? Kita akan coba ke bawah untuk menanyakin keselanjutan kedua unit truk trailer yang lagi-lagi gagal menanjak di tanjakan Bukit Kodok ekstrim ini. Ya, mundur 2 unit ke sana ya. Kita akan coba nanti ke bawah ya, bosku. Karena di atas cuacanya sangat panas sekali. Di part kedua di video kita akan mau nanya ke sana ke trailer itu ya. Bro, ayo sana kita tanya. Oke. Ini masih belum terkondisikan, belum dievakuasi ya. Kita akan coba tanya-tanya dulu di sini muatannya apa, bosku? Truk trailer sama juga seperti yang ini ya, yang hampir terguling ya, truk trailernya. Ini 2 unit mundur. Trailer Puso 2 unitnya. Di sini saya mencoba untuk turun ke bawah melihat kondisi kedua unit truk trailer yang gagal menanjak ini. Berplat BK 8252 bosku. Kita akan coba hidup mesin-mesinan ya. Interval muatannya bosku. 2 unit mundur. Ini akan mau dicoba lagi menanjak. Kernetnya cuma sendirian bosku. Ya, ikutin lagi. Ayo boy. Bro, ayo. Kita akan coba tengok dulu. Nanti baru kita tanyain sama supir. Ada rupanya yang hino kawannya. Mantep bah. Mau ditarik apa gimana nih? Arante. Ini temannya bos. Trailer juga ya. Ini sangat luar biasa bosku. Tapi kita belum bisa nanya ini pada sibuk-sibuk. Banyak trailer. Dan ini mau ditarik ya trailernya. Trailer Hino. Ini coba ini mau datang apa lihat. Aduh, pokoknya ini sangat ganas sekali bosku hari ini. Benar amat si trailer ini. Ya.
menyelamatkan kayaknya ya bosku. Luar biasa. Jago bah, Dino ya. Dari mana bang? Medan lah. Ganteng loh, kita bos. Trailer Dino. Hah? Tari. Trailer. Dari sana, satu-satu yang jauh-jauh. Guys! Gak bisa pak. Gak naik. Apa kendalanya? Kendalanya ini kan bencong. Oh. Ya, sampai sana. Sampai ke atas dia simpannya. Iya. Apa? Berhasil. Kalau muatan aman? Muatan aman. Muatan apa orang Mawai? Antar kemana? Tergambah. Tergambah? Tergambah. Kalau gak dari sini, masuk. Gak, dari sini katanya. Oh, sini daun ya? Nah, sini daun. Ya, ini akan trailer Hino yang narik ya, bosku. Banyak trailer di sini. Ya, ini lagi. Oke, kita akan tunggu di atas nanti ya, bosku. Kita udah muter sana, muter sini nih. Untuk sling. Oh, slingnya ini rantai bosku. Ups. Pelepasan untuk memasang sling ya bosku ya. Di tanjakan Bukit Kodok ini memang penuh dramatis bosku ya. Dimana insiden-insiden sering terjadi di luar dugaan. Yang dimana tanjakan Bukit Kodok ini tanjakan biasa, tapi di sini ini sangat luar biasa ya bosku. Yang berlokasi di Kecamatan Tergamba ini, Kabupaten Labuan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Dimana aku sering selalu mengucapin buat teman-teman dan pengendara seperti supir truk, tetap hati-hati dan waspada melewati Bukit Kodok ya bosku. Jalan mau di stop bosku. Jalan mau di stop. Ya bosku, ini akan ditarik ya trailernya dan jalan di atas. Oke, ditarik ya. Juga nggak ada lawan.
luar biasa. Tarik lagi bosku. Trailernya ditarik. Lagi kedua ini di stop lagi jalannya bosku. Kernetnya kosong jalan kan, memang mantap. Bro, apa nggak capek bro lari-lari? Mantap kali semangatnya ya. Semangat. Iya. Stop jalan lagi. Kalau ini yang narik trailer Puso. Ini sangat luar biasa ya bosku. Kita pikir tadi si trailer Pau yang akan dievakuasi, tapi hari ini gagal kayaknya trailer Pau, mungkin besok. Alhamdulillah. Nah, ini truk trailer Puso Victor bermuatan paku bumi menanjak. Ups, ada truk trailer Hino bermuatan raksasa bosku. Tapi ganteng juga si Hinonya ya. Itu kita coba, kita cek itu nah. Tolong lihatnya lagi. Toiletnya bah luar biasa. Oke, mantap mantap mantap. Karena truk trailer ini sangat besar sekali bosku. Oke. Asapnya bosku. Busuk pikir.
mata. Ups. Hampir lah. Hati-hati bang supir. Lagi bosku. Oh, legendaris mau diperbaiki nih bosku. Dam truk tua. Oke. Kita ke atas lagi nih. Ini ada satu unit lagi. Oh, dua unit ternyata, bosku. Oke. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, bosku. Ternyata, bosku. Gawat. Tiga unit truk trailer bermuatan tong raksasa menanjak bosku. Trailer Hino. Ini yang pertama ya. Cuaca yang sangat panas. Ya, kita hitung ini yang pertama. Tongnya gede banget, bosku. Dan ini yang kedua, aksor. Aksor, bosku, yang kedua. Ya, terlihat bus menyalip. Oh, bus apa ini? PM toh. Gas, lalu bagaimana depan sana bosku? Selamat ya. Ya, ini satu unit lagi. Trailer bermuatan tong raksasa. Luar biasa ya bosku. Dan ini banyak juga truk-truk yang menanjak nih. Truk bermuatan berat. Oke, atraksi. Bermuatan tong raksasanya berhenti di atas tanjakan Bukit Kodok ya bosku. Di sini kita melihat ada kernetnya ya. Kernetnya sedang mendaki, memanjat di trailer muatan raksasanya bosku. Oke. Truk khusus, sorry bosku. Dan ini ada paku bumi. PT Belawan Indah bermuatan paku bumi. Ups. Belawan Indah habis napas. Oh,
Paku bumi. Pada tanggal 29 September 2023, tepatnya hari Jumat di pagi hari, kita melihat satu unit interkuler yang baru saja mundur sebelum menanjak. Ya, pada pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat, bosku, akhir bulan September, truk trailer PAU sudah nginap satu malam. Dan di situ kita melihat ada satu unit truk interkuler busuk yang mundur, bosku. Di sini pun saya tetap memantau keadaan dari Bukit Kodok ya, bosku. Tentang kejadian di hari ini hingga sampai esok tentang kondisi di tanjakan ini. Ya, ini ada satu unit truk box Sino dan trailer Puso membawa kontainer, bosku. Malam. Sepertinya satu unit interkuler Puso terkendala ya, bosku. Namun digas lagi. Mungkin tadi ada masalah ya. Pagi hari ini terlihat unit truk Puso interkuler berlari-lari membawa ganjal. Bersiap-siap, bosku ya. Ganti supir tadi, supirnya nggak main katanya ya. Luar biasa, bosku. Op, op. Awas. Hei, kencang. Dump truk. Maju cepat. Patah gerdang, bosku. Kejadian di luar dugaan. Dump truk HD patah gerdang. Astaga. Kabar. Ya, lepas gerdangnya, patah. Bona Jaya.
bagaimana ceritanya si dump truck ini. Naas supir truk menanjak Bukit Kodok bosku. Bukit Kodok memang tidak bisa disepelekan ya bosku, dimana di sini sering terjadi di luar dugaan. Enam kali empat HD dump truck usuh. Nafas habis, hino mengganas. Lari cepat, ambil ganjal. Hino dump truck engkel. Apa yang terjadi sama Bukit Kodok bosku? Ini masih pagi Jumat ya. Tahu entah apa Bukit Kodok ini marah sehingga banyak-banyak truk yang kehabisan napas dan terkendala rusak saat menanjak. Bus Pelangi. Ini solidaritas pun terjadi. Putar kepala supir truk. Truk Puso Tronton untuk membantu si Hino. Luar biasa bosku. Masih pagi-pagi bosku. Enam kali dua, 220 PS untuk membantu si Hino. Sepertinya untuk disorong pantat ya bosku.
Ya, ini terpaksa memang. Kalau tidak mengerikan, bosku. Oke, gas terus, bosku. Hino dan Puso. Bam. Gasken. Lepas. Lepas, bosku. Namun gak sanggup, bosku. Trailer, sorong pantat trailer. Oi. Oi. Sorong pantat trailer. Tidak mau si trailer. Oke, trailer. Oh, mak jang. Trailer serang pantat. Ush, mantap kali, bah. Memang gak ada lawan. Supir trailer ini. Gaskin. Trailer kosong. Luar biasa, bosku. Ternyata ada juga orang baik. Ini bukan Setenjelawik dan Batu Jumba, bosku. Tapi ini Bukit Kodok, ya. Oh, mak, mantap kolek. Gas ke, lenlek, gas lek, gas terus. Dari tengah pijakan. Luar biasa. Trailer. Op. Awas. Op. Gasing. Up, nggak sabaran. Mantap. Kasih, bos. Supir trailer ini. Oke. Terima kasih, orang baik. Yuk.
kopling tadi bosku, 6x4 tadi ternyata sudah diperbaiki ya.